Pegawai lintas berdua hari ini fraksi-fraksi di DPRD Banjarbaru telah memberikan pandangan umum terhadap tiga raperda yang telah diparipurnakan bersama wali kota. DPRD Kota Banjarbaru tengah menggodok atau membahas 6 raperda rancangan peraturan daerah yang ditargetkan rampung dan disahkan menjadi perda peraturan daerah definitif pada akhir tahun 2021. Tiga raperda di pertengahan bulan Juni dalam sidang paripurna yang disepakati bersama, yakni RPJMD tahun 2021 hingga 2026, raperda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, dan raperda retribusi untuk lahan pemakaman. Menurut Ketua DPRD Kota Banjarbaru Padliansa Akbar, 6 raperda masuk tahapan pembahasan di tingkat pansus legislatif hingga pertengahan bulan Juni ini. Padliansa menyatakan sejak awal Januari hingga pertengahan bulan Juni 2021 ini, sudah 6 raperda yang disahkan menjadi perda. Hal ini sudah sesuai dengan target Dewan untuk bisa mencapai 6 raperda sampai pertengahan tahun. 4,5 bulan, mulai Januari sampai pertengahan Juni, total ada 6 raperda yang kita sahkan. Alhamdulillah kita bekerja dengan sesuai dengan schedule yang ditetapkan. Itu 1 bulan itu menghasilkan 2 bulan, itu maksudnya 3 buah raperda. Raperda baru, dan ini 2,5 bulan lagi, ini raperda 3. Jadi totalnya ada 6 raperda yang sudah dituntaskan. Dan raperda ini merupakan salah satunya raperda pemakaian pelayanan pemakaman, raperda bantuan hukum masyarakat miskin, dan bantuan kerjasama. Terkait dengan raperda pelayanan pemakaman, saya harapkan di luar ini ada payung hukum yang jelas terkait pelayanan retribusi pemakaman. Karena di Banjarbaru, seyogyanya ini sudah banyak lahan-lahan makam yang ada dari pemilik pemerintah. Itulah yang dimaksimalkan oleh dinas terkait agar PRD-nya dibuatkan dan bisa dimaksimalkan terhadap retribusi pelayanan pemakaman. Politisi dari Partai Gerindra ini berharap hingga akhir tahun 2021, pada bulan Desember mendatang, target Dewan untuk mengesahkan raperda menjadi perda bisa tercapai tanpa halangan. Rismana, Banjar TV.